Polresta Bogor Kota, Polda Jawa Barat meringkus dua selebgram berinisial LA 19 tahun dan R 23 tahun karena mempromosikan judi online. Penangkapan dilakukan pada akhir Juni 2024 di wilayah Kota Bogor. Kasat Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota, Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa LA dan R ditangkap di waktu yang berbeda. Keduanya ditangkap melalui patroli siber tim khusus pemberantas judi online Polresta Bogor Kota. LA ditangkap pada 27 Juni 2024 di Jalan Pajajaran dan memperoleh keuntungan 10 juta rupiah selama 2 bulan dari promosi judi online. LA dipersangkakan dengan pasal berlapis yakni pasal 45 ayat 3 UU RI tahun 2024 tentang muatan judi dengan denda 10 miliar dan ancaman penjara selama 10 tahun. Selain itu, LA juga didakwa berdasarkan pasal 27 UU ITE terkait pengunggahan video asusila dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun. R ditangkap pada 30 Juni 2024 di Jalan Pajajaran dan telah mempromosikan situs judi daring sejak 2023 dengan keuntungan 2,5 juta per bulan. R mengaku dihubungi langsung oleh situs judi daring melalui Instagram bernama Indonesia Viral yang saat ini sedang diselidiki untuk menemukan adminnya. R, yang juga bekerja di sebuah restoran, mempromosikan situs judi online karena motif ekonomi, termasuk untuk membayar uang sewa kos bulanan. Untuk satu di tempat kerja yang berinisial R di wilayah Pajajaran, kemudian untuk yang berinisial L kita tangkap saat di jalan. Ini mereka berdua hubungan apa? Tidak ada, berbeda. Jadi hasil murni dari patroli siber yang dilakukan oleh tim khusus. Usianya berapa? Untuk usia rata-rata masih di usia 20-an.